Ada apa, Kang? Imam berangkat juga. Menurut Akang bagaimana? Akang tidak setuju, Imah. Tapi Mak boleh. Iya, Akang tahu. Itu sebabnya Mak memarahi Akang. Keputusan yang salah besar, Imah. Akang jangan marah dulu. Imah pikir ini kesempatan yang baik. Untuk masa depan kita, Kang. Bohong. Itu kata surat Cesari. Imah jangan terbujuk. Kota besar memang hebat. Tapi untuk Imah, Akang rasa kurang cocok. Cocok tidak cocok tergantung kita, Kang. Mudah-mudahan nasib Imah bisa berubah. Doakan saja. Imah, batalkan rencanamu itu. Jangan sok, Imah. Jangan takabur. Ingin maju dalam bidang apa? Pendidikan kita apa, coba? Hah? Kang, hati Imah bicara lain. Kayaknya kota besar adalah impian Imah. Dalam menemukan segala keinginan yang Imah pendam selama ini. Imah, kita dibesarkan di desa ini. Apa salahnya kalau kita tetap tinggal di desa ini? Kang, Imah pasti pulang setelah impian Imah tergenggam. Kalau boleh Kang tahu, apa cita-cita Imah? Kang Rengga, Imah ingin hidup lebih baik daripada sekarang. Akang kan tahu keluarga kita miskin. Selama ini kehidupan kita hanya mengandalkan kebaikan orang lain. Ini yang Imah tidak mau. Imah ingin hidup berdiri sendiri, Kang. Aku akan membayarmu lebih kalau kau mau menuruti keinginanku, Wita. Wita selalu siap melayanimu, Om Johan. Dibawa ke rumah sakit jiwa.